sahabat Kicomania, saat ini kita sedang berada di lapangan Wiladatika Cibubur, tepatnya di event Ebot Josh Bird Champion. Nantikan keseruan liputan kami, jangan stop tayangan ini sampai selesai. Selamat siang sahabat Kicomania, saat ini kita sedang berada dengan Murai Batu juara 3 di ring APB ini ya, Om ya? Umum. Oh bukan, di umum. Di umum. Pertama kita ke pemiliknya dulu nih Om. Kesan-kesannya gimana Om, ngikutin di Ebot Josh Bird Champion ini Om? Oh ya, sangat senang sekali lah. Burung bisa juara di luar kota gitu. Jauh-jauh. Dari mana? Dari Pekalongan. Jauh-jauh dari Pekalongan? Iya, ini kita pakai MPP ini. Murai Batu Pekalongan. Murai Batu Pekalongan. Ya. Ternak juga Om? Enggak, pemain. Pemain ya? Apa namanya, ini bawa berapa jagoan nih Om? Bawa 3 jagoan nih. Bawa 3 jagoan tadi, yang juara yang mana? Yang tengah. Nama ya. Burungnya siapa? Pajero. Sesuai dengan mobil. Sesuai dengan mobilnya ini. Ya, didampingin juga sama ketua APBN Korwil Pekalongan dengan Om Agus. Apa terus gimana komentarnya buat teman-teman APBN di sini kayak saat ini? Alhamdulillah tadi pesertanya hampir full tantangan. Hampir full ya? Ya ini kita bareng sama temannya Pekalongan. Kita sangat berterima kasih membawa Pekalongan. Pekalongan ternyata faker-faker. Faker-faker ya? Termasuk apa namanya, mendukung Piala Canting juga. Nah, ini sekalian kebetulan ada sponsor untuk Piala Canting ini. Sponsor untuk Piala ya, Canting di sana. Karena okay. Mas belum mau di sana mau ngobrol santai aja, nggak usah kaku-kaku di sini. Ini kan jersey canting. Jersey canting. Piala Canting. Besarnya siapa tuh? Kapan om? Piala Canting apa? 6 September. 6 September, jangan lupa teman-teman. Nanti bisa didapatkan di acaranya. Bisa. Oh, didapetinnya di acaranya, nggak bisa beli online? Ya, panitia. Oh, panitia. Oke. Okay. Terus kesan-kesannya untuk orang-orang Nusantara di Ebot Josh Bird Champion ini seperti apa? Ya, sangat mendukung buat acara Canting, makanya pasti tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Satu tahun sekali biar meriah Cantingnya. Betul, kita lapangan lagi ya. Kalau menurut Om sendiri nih Om, kesan-kesannya di Ebot Josh Bird Champion ini Om? Kita sangat senang sekali. Kita terjauhkan lebih, ternyata keluar hasil. Ya, memuaskan lah, meskipun cuma 3 gitu kan. Ternyata kita masih tiga besar. Karena kan lawannya juga memang... Betul, burung nasional. Nasional, full gantangan. Ini ngomong-ngomong, kalau buat Pajero sendiri rawatannya itu seperti apa Om? Rawatannya Om Jeffrey yang tahu. Rawatannya gimana itu Om? Ya rawatannya ya kayak biasa. Seperti burung biasa. Burung biasa? Iya. Kayak gimana itu? Ya biasalah, pagi mandi jemur. Toto, jangkrik standar lah, kayak burung biasa lah perawatannya. Terus pakai pur nggak Om? Iya pakai pur. Purnya apa Om? Kita pakai Nanjung. Kita nyobain Nanjung. Iya. Vitaminnya kita pakai Ebot Fit. Ebot Fit. Iya. Pakai berapa tetes? 3 tetes. Satu hari apa? Setiap hari pakai cukup kecil. Oh, pakai tangki ring APBN ya. Enggak tuh? Nah, iya benar tuh. Kebetulan pakai ring APBN. Ada. Iya, pakai ring APBN. Iya. Nah, buat Pak Ketua Korwil Pekalongan sendiri nih, buat teman-teman APBN di sana nanti di Canting itu kayak gimana? Antusiasnya jelas itu kan karena bisa meningkatkan daya jual, dan ini kemarin sudah dibuat sudah pada jadwal itu yang APBN. Jadi diharapkan di sana bisa silaturahmi barang, bisa menjual produknya juga masing-masing. Iya, itu secara otomatis dengan istilahnya APBN tiket murah hadiah mah, ini program dari Sport itu bermanfaat sekali untuk para penanggap. Bisa buat kercap nih. Guru ya. Saya harapkan event-event Ronggolawe seperti ini itu bisa sering-sering aja biar kami tambah semangat. Salut buat Ronggolawe. Oke, sekian dari kami dan sampai jumpa.